Direktur Sumber Daya Manusia Pelindo 1, M. Hamid Wijaya menjelaskan, pendapatan Pelindo 1 pada tahun 2019 mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Namun, menurut dia, ada biaya produksi cukup besar yang harus dikeluarkan oleh Pelindo 1 serta pembayaran hutang. Kalau pendapatan naik, tapi biaya relatif lebih besar. Biaya lebih besar karena ada yang namanya pembayaran hutang dan sebagainya. Jadi kalau boleh saya katakan, ya kalau target kami adalah relatif sama dengan tahun lalu lah laba gitu. Meskipun biayanya sangat jauh lebih besar daripada tahun lalu. Hamid pun optimistis akan ada peningkatan kembali terhadap pendapatan Pelindo 1 di tahun 2020 mendatang. Tahun 2020 itu saya kira dengan kondisi politik sudah mulai stabil, insya Allah perekonomian mulai naik, traffic mulai naik dan sebagainya. Karena tahun-tahun kemarin kan penuh dengan dinamika seperti itu. Ya, saya kira sudah mengelola Pelindo itu gantung pada perekonomian daerah, perekonomian nasional. Perekonomian nasional dipengaruhi oleh situasi investasi yang kondusif atau tidak, politik yang kondusif atau tidak. Pengaruhnya pada kita, kita. Jadi optimis ya Pak ya? Insya Allah selalu optimis. Dari Jakarta, Muhammad Rizki melaporkan.